Indo-Asia World atau Indo Healthcare Forum Award ini adalah merupakan suatu ajang kompetisi bagi anak bangsa, baik pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, civitas akademika, masyarakat, maupun yang lainnya, untuk menunjukkan karya inovasinya di bidang kesehatan. Indo-ASF Award ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, SPGDT Prarumah Sakit. Ini karena Indonesia adalah merupakan negara dengan persentase tertinggi di Asia tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, kesehatan ibu dan anak ini dilatar belakangi karena program-program kesehatan ibu dan anak walaupun sudah lama dilakukan, tetapi sampai saat ini masih banyak masalah-masalah yang belum mampu terselesaikan, seperti gizi kurang, kemudian pertumbuhannya kerdil, dan seterusnya. Alat kesehatan ini merupakan suatu pendukung dalam pelayanan kesehatan, tetapi saat ini produk dalam negeri baru mencapai kurang dari 10% dibanding kebutuhan. Sehingga kami ingin mendorong produk-produk dalam negeri agar lebih tumbuh dan mampu berperan dalam industri kesehatan. Yang keempat adalah e-health. Teknologi informasi di bidang kesehatan ini sedemikian berkembang pesatnya, dan tentunya kesehatan merupakan salah satu bidang yang sangat lekat dengan kaitan pertumbuhan teknologi informasi teknologi. Dan yang kelima, seni kreasi dan budaya, promosi kesehatan. Ini terutama untuk melakukan inovasi-inovasi agar upaya promosi kesehatan itu justru menjadi pilar utama dalam suksesnya meraih kesehatan masyarakat di Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, civitas akademika, generasi muda, maupun seluruh masyarakat umum, ikutilah ajang bergengsi Indo HCF Innovation Award 2017 melalui www.indohcf-award.com.